kita tengok bagaimana nak buat penambahan dan penolakan pecahan. Tambah tahu? Tahu. Tolak tahu? Tahu. Tak tahu, tolak, tambah. Kamu dah jawab apa, tak tahu. Okey, cuma kamu kena tahu macam mana nak letakkan nombor-nombor tersebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh satu. Kita ada nombor. Jangan salin dulu, tengok dulu. Tambah 37.941. Okey, bagaimana untuk kita menambah dua nombor ini? Okey, apa yang penting di sini adalah di mana kedudukan titik perpuluhan. Dia mesti sama. Selari. Sebaris, selari. Okey, kita buat dalam bentuk macam ni. Bentuk apa ni? 32.38 tambah 37.941. Perpuluhan ni mesti sebaris. Boleh? Ha, lepas tu kamu tambah je lah macam biasa. So, kamu akan tambah macam biasa. Tengok dulu, jangan tulis apa-apa. Okey? 1, 8 jambu 4, 12, 13, 10, 7. Titik perpuluhan sebaris, ha, tetap tulis di, tetap letak di situ. Dia akan jadi jawapan kamu 70.321. Kira di sebelah dia. Ataupun kamu cari buku lain, kira. Ni yang kamu buat adalah jalan kerja. Kita tengok contoh dua. Nanti baru salin. Tengok dulu. Okay, kita ada 12.367. Tambah 265 tambah 7.849. Boleh? Okay. Saya ajar kamu tambah satu per satu dulu. Okey, ajar satu per satu. Tengok apa yang saya tulis. Ni tengok keluar, tengok ke lain. Okey, kita tambah yang ini dulu. Buat satu-satu. Kita tambah yang itu dulu. 12.367 tambah 265. 562. Betul? Titik perpuluhannya kat sini. Tambah. Berapa? 7.6.3 titik 7.7.2. Kat itu titik perpuluhannya. 277.367 tambah 7.849. Okey, kita letak di bawah 7.849 tambah. Berapa? 7, 9, 16. 11. 12. 15. 8. Di mana titik perpuluhan? Kat situ. Betul. 285.216. Boleh? Boleh. Boleh?